membantu pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dalam mengalokasikan CSR-nya untuk membantu rehab rumah tidak layak huni, pembangunan tabet beton, kemudian bantuan masjid, bantuan penghijauan, sekaligus bantuan padat karya tunai di Desa Cendana, Kecamatan. Mudah-mudahan bantuan ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi warga masyarakat Kutasari, Desa Cendana khususnya. Kami berharap hal ini untuk menjadi inspirasi sekaligus contoh bagi lembaga-lembaga yang lain untuk memberikan kepeduliannya terhadap warga masyarakat Kabupaten. Sejalan dengan hari ulang tahun kita yang ke-72, yang kita memberi BNI berbagi dengan CSR kita. Jadi ada beberapa hal yang kita bantu di sini. Ada program padat karya tunai, kita membuat tambahan jalan ya untuk akses ekonomi desa itu sepanjang kurang lebih 300 meter. Terus kemudian kita juga ada rumah tidak layak huni yang kita bantu. Dan kemudian juga kita membantu untuk renovasi masjid. Dan kemudian juga untuk penghijauan, kita untuk bantuan tanaman produktif. Kita untuk yang rabat beton, ya padat karya tunai kita alokasikan 50 juta. Terus kemudian untuk tanaman produktif kita alokasikan 10 juta. Dan untuk renovasi masjid itu ada 5 juta. Dan untuk RTLH kita 15 juta. Ini tepat 72 tahun bank kami ulang tahun. Tepuk tangan dong. Jadi BNI Pademangan